warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aspang dan seluruh jajaran Jawa Mati, teman-teman dari Rucak, Pak Elisa, kemudian Pak Diani dan teman-teman dari Ambu Akvarium, Mbak Eni, dan JRMK dan semuanya saja. Alhamdulillah siang hari ini kita look forward untuk mendengar seperti apa desainnya dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi produktif. Pak Aswang supaya pimpin Pak diskusi, Pak silakan. Baik. Terima kasih Pak Bunda, Bapak sekalian, terutama dari warga Kampung Akvarium. Ini kita mendengarkan barangkali juga sekalian melaporkan kondisi apa yang kita mau bangun nanti. Kemudian jalan yang cepat dan mewujudkan Pak Gubernur, mewujudkan impian kita semua yang sudah lama kita dambakan. Nah, bentuknya seperti apa? Mudah-mudahan sudah dibahas di tingkat dunia dengan warga langsung yang difasilitasi oleh Rucak. Silakan Bu Cinta. Ya, terima kasih Pak Gubernur dan Pak Aswang dan juga kepada Pak Kepala Dinas sekalian. Jadi kami akan memaparkan proses kurang lebih 3,5 tahun bersama Kampung Akvarium yang kami harap menjadi konsep terakhir. Nanti akan presentasikan langsung oleh Ketua Koperasi Akvarium Mekitunda Kandiri yang menjadi perwakilan warga Kampung Akvarium dan juga oleh arsitek dari Rucak Center for Urban Studies. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu, Ibu Yani bisa memulai presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Aspang, Pak Kadis dan jajaran. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Di sini kami sedikit ingin menyampaikan desain yang kami anggap mudah-mudahan yang final, Pak. Karena sudah melewati proses yang panjang banget. Di sini kami sebut Kampung Susun Bahari Akuarium. Kenapa kami masih sebut pengendalian kampung? Karena itulah yang masih kami harapkan bahwa kami bukan sekedar rusun, bukan sekedar hunian, tapi kami masih punya identitas dengan pedagang kampung. Data existing Kampung Akuarium dulu sebelum tergusur masih ada jembatan dengan Kampung Luar Batang. Di sebelah timur kami ada Sunda Kelapa, Teluk Jakarta. Di depan kami ada Gedung Sargon yang dikelola oleh PD Pasar. Ada Museum Bahari dan nggak jauh jalurnya dari Museum Fathahila. Ini setelah penggusuran kami bersama warga melakukan peta wilayah yang menggambar tentang jumlah hunian, warung, musola, balai warga dan yang ada di dalam kampung waktu itu. Ini adalah gambar existing shelter kami, ada musola juga. Mungkin Pak Gubernur sudah paham banget, sudah tahu banget yang ada di Kampung Akuarium. Ini dari proses yang hampir 2 tahun ini kami kerjakan bersama pendamping dan dinas perumahan. KRK-nya sudah keluar untuk lahan Kampung Akuarium. Dan dari itu pula kami sudah melakukan community action plan pada saat 2018. Ini kami bersama warga berembuk berdiskusi tentang penataan kampung ke depannya. Dan ini adalah saat kami memberikan rumah harapan kepada Pak Gubernur, itu 2 tahun yang lalu. Dan pada saat kami meresmikan koperasi yang kami jadikan badan hukum warga pada tahun 2018 juga. Prinsip visi Kampung Wisata Bahari, kami tidak hanya ingin menjadi pelengkap yang kami sadar bahwa kami itu berada di kawasan cagar budaya. Tapi kami sangat berharap bahwa kami juga menjadi objek tujuan wisata yang sebenarnya dulu pun sudah terjadi di kampung kami. Tapi mungkin bahasanya tidak seperti sekarang gitu, hanya lebih mengalir aja. Tapi warga tetap juga pada saat punya kampung wisata, warga masih tetap bertinggal di situ.
dan membentuk koperasi sebagai badan hukum perwakilan warga. Ini yang jadi harapan kami, Pak, dari prinsip rancangan kampung susun bahari akuarium masih tetap mempunyai ciri kampung dengan mengakomodir interaksi sosial yang tinggi dan mempunyai keselarasan dengan cagar budaya sekitarnya. Koperasi akuarium mandiri sudah kami bentuk. Ini adalah badan hukumnya dengan logo ikan terbang. Ikan terbang ini ikan yang ada di Sulawesi. Kita suka sebutnya ikan tuin-tuin gitu, Pak, karena dia punya sayap yang panjang dan dia bisa terbang tinggi di atas laut. Itu juga harapan kami, semoga kampung kami bisa terbang tinggi. Kami mengakomodir semua yang ada di dalam kampung itu, ada nelayan yang suka bikin souvenir tentang perahu, dan juga kami aktif di jasa boga. Konsep wisata bahari ini, kami berharap banget bisa menjadikan pariwisata yang lestari, memberikan pertukaran pengetahuan yang diperoleh oleh pengunjung yang langsung datang ke kampung kami. Dan itu sebenarnya sudah terjadi juga di beberapa tahun ini. Ada yang bikin untuk mempelajari dan bertanya tentang kejadian yang ada di kampung kami dan sebelumnya. Ini paket, bukan paket sebenarnya, ini lebih isi dari yang kami ajukan sebagai wisata. Mereka bisa berdiskusi kepada di dalam kampung kepada warga tentang sejarah kampung, melihat perkumpulan warga, ada area niaga di sana, ada juga kegiatan urban farming yang benar-benar lagi booming banget di kampung akuarium, lagi semangat banget tuh pas selama 2 tahun ini. Dan hari kedua kita bisa ajak pengunjung untuk wisata religi, yang itu pun sudah terjadi untuk ke kampung luar Batang, dan bisa main ke Museum Bahari, bisa naik kapalnya Pak Paroji untuk keliling-keliling sampai dengan luar Batrean, dan kita bisa main ke kampung-kampung yang ada berjejaring dengan kita. Dan di hari ketiga kami juga melakukan workshop. Kami bisa menyajikan olahan yang kami dapat dari nelayan kami, membuat jaring nelayan, bikin ikan asin, bercocok tanam, dan melihat pembuatan souvenir. Ini sudah terjadi pada saat kemarin, 110 dari 95 siswa dan 15 pendamping datang untuk menginap dari SMP Notre Dame. Sebenarnya bukan hanya SMP, tapi ada bermacam pihak juga yang menginap di sana. Dan untuk penerapan prinsip rancangannya, kalau di bahasanya agak lebih jadi kami minta bantuan dari Rujak untuk bantu jelasin. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Gubernur dan peserta jajaran. Jadi dari prinsip penataan atau visi perancangan yang sudah dijelaskan sekilas oleh Bu Yani, kita mencoba menerapkannya ke desain, Pak. Jadi secara site plan, kampung ini nanti akan mengakomodir 240 unit dengan luas yang sudah terukur oleh Dinas Perumahan. Waktu itu kita mengajukan KRK juga 10.384 meter persegi. Dari desain ini kita hitung KDB 60%, KDH 40% dengan ketinggian bangunan 5 lantai. Lalu akan terbagi menjadi 7 klaster, 32 unit satu klaster, tipologi klasternya ada 2, 32 dan 48. Jadi itu nama-nama klasternya juga kemarin sudah kita putuskan untuk pakai nama karang ya Bu ya. Nama karang, terus kita menyediakan banyak ruang terbuka yang untuk menjadi ruang transisi ke area sekitar. Ini kalau kita integrasikan dengan wilayah sekitar, yang di situ ada Cibun, ada Museum Bahari, ada pelelangan, dan ada situs Gudang Rempah. Kampung akhirnya mengatakan seperti itu, lalu ketika kita cocokkan dengan peraturan di KRK, kita sudah cek sebagian besar dan memenuhi dari desain tadi. Untuk masuk ke skematik dana bangunan, ini satu lantai ada 8
Unit Pak akan menyediakan ruang terbuka, ruang sosial yang tadi dibilang Bu Yani harus mengakomodir interaksi sosial yang tinggi. Jadi kita menyediakan ruang sosial yang luas di tengah untuk dijadikan menjadi area jemur dan sirkulasi, dan itu masih bisa untuk warga berinteraksi cukup luas itu kalau ada kumpul-kumpul tiap lantai mau ada perkumpulan di tengah untuk ngobrol-ngobrol diskusi di situ juga bisa. Transisi ke yang di sebelah ujung itu area jemur Pak, jemur komunal, jadi itu sekaligus bordes dengan bordesnya tangga. Terus untuk di ujungnya dekat jendela, bukaan dengan jendela, itu ada area jemur komunal. Nanti ada skematik potongannya Pak. Ini untuk di dalam unitnya. Ini untuk di dalam unit, ada dapur, ada kamar mandi dan WC, ada shelf. Ini kita skematik, jadi maksudnya di dalam sini ruang tidurnya tidak dibangun dinding permanen dari awal, tapi warga bisa menyesuaikan kalau mau dua kamar tidur berarti simulasinya seperti ini, kalau mau satu ya tidak memaksakan seperti itu. Iya, jadi ini fleksibel yang bagian sini, yang hayatnya terbangun mungkin di awal itu adalah area kamar mandi dan dapur dan shower. Lalu ini untuk potongannya, jadi konsepnya split level Pak, karena tadi bangunannya ada dua masa gitu ya, jadi depan belakang terus kita kita sambungkan dengan ruang sosial yang sebenarnya itu area tangga dan juga bordes. Jadi naik dari sini terus akan ketemu unit ke sana, terus naik setengah lantai lagi dari sini akan ketemu unit di sana. Jadi supaya warga kalau misalnya naik nggak terlalu capek gitu, secara psikologis itu nggak merasa ini naik langsung 4 atau langsung 5 lantai gitu, nggak terengah-engah gitu di tengah jalan karena terlalu tinggi. Next. Ini dari sisi yang lain kita potongan aksonometrinya. Jadi ini tadi area jemurnya di sini Pak. Jadi ini naik sedikit, terus ada bordes yang cukup panjang di tengah, area sosialnya, terus naik lagi sedikit ada ruang jemur seperti itu di keduanya. Ini ilustrasi. Jadi kita ambil foto-foto warga yang dimana kalau di dalam suasana unitnya akan seperti apa. Sedang jemur di sini, terus akan ada tanaman gantung di sini juga, terus ketemu jendela pintu unit, terus naik ke atas sini. Di bordes tadi. Iya Pak, di bordes yang keluar tadi. Ini satu unit tadi kan 8, jadi untuk area jemurnya ada dua sisi yang bisa digunakan 8 kakak ini untuk area jemur komunal. Terus upaya untuk menyelaraskan dengan cagar budaya, kita ambil dari bentuk museum bahari, tapi dengan kita bedakan, kita jadikan kampung yang lebih dinamis dengan lekuk-lekuk bagian depannya supaya warga juga nggak ketukar-tukar unitnya yang mana, jendela yang sebelah mana, supaya nggak sama. Nah ini area terbukanya yang sebenarnya cukup banyak sekali kalau kita bisa kita bisa melihat dari setan ini, cuman yang utama yang harus terolah adalah yang area depan ini yang sebagai area transisi ke pasar Hexagon, ke gedung Hexagon, lalu area sebelah barat timur ke arah Sunda Kelapa, di ujung di utara ke arah laut, dan di sisi barat ke arah luar Batam. Ini kita juga berusaha kemarin dapat masukan dari TSP, tim sidang pemugaran, untuk memberikan akses atau promenad yang bisa menyambungkan kegiatan dari Hexagon, dari pasar ikan, dari kawasan cagar budaya pasar ikan ini untuk bisa masuk ke kampung akuarium juga, sehingga di sini
harus terbuka gitu untuk diakses publik. Kurang lebih nanti ilustrasinya seperti ini Pak, ini untuk ada depan heksagon dan ini kampung akuarium, transisinya seperti ini. Jadi di sini kita akan buat taman yang, jadi karena kemarin kita nggak mau pakai gerbang ya Bu ya, gimana orang bisa melihat kampung akuarium istilahnya secara visual terbuka untuk umum, terbuka untuk publik bisa masuk, tapi bisa menunjukkan kalau ini kampung dan ini area heksagon. Jadi kita olah seperti ini. Tapi yang untuk area yang depan tadi pasar fit area sebelumnya ini kita perlu ini Pak, izin atau berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya untuk menggunakan area ini. Next, ini yang di sisi timur untuk Sunda Kelapa, yang ini untuk ke arah jembatan ke arah luar Batang. Untuk tadi mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan Bu Yani, karena koperasi akan punya sekali banyak kegiatan workshop atau ya untuk menerima tamu dari luar sebagai kampung wisata. Jadi kita tadi kalau di bagian bangunan, bagian bawah itu kosong Pak. Jadi hitungan untuk unit hunian hanya itu lantai 1, lantai 2, 3, 4. Sedangkan yang lantai dasar, lantai 1 itu kita bebaskan untuk area komunal atau area fasum fasos. Jadi di sini di warna kuning kita sudah plot bersama warga menentukannya sebagai kios kuliner, lalu di sini ada dapur umum, ada toilet umum untuk wisatawan datang nanti, terus ada workshop kerajinan warga, ada kios souvenir, ada kantor koperasi dan PAUD, serta infrastruktur pendukungnya seperti taman, amfiteater, lalu ada area jemur ikan untuk warga, ada kebun yang sekarang ini juga sudah ada di sana di shelter, lapangan dan ada pusat informasi serta pendukung yang lain untuk transportasi kita mengajukan feeder halte Transjakarta. Ini untuk skematik lantai dasar yang tadi yang kita tentukan untuk fasum dan fasos. Jadi misalnya kalau kita ambil di sini ada yang untuk kios souvenir atau kios kuliner akan kurang lebih letakannya seperti ini. Lalu di bawahnya juga bisa dipakai untuk parkir sepeda untuk si penghuni unitnya. Ini kita usulkan Pak. Jadi kalau tadi di site plan ada gambar dermaga atau bukan dermaga itu terminal tambatan perahu nelayan, itu konsepnya akan seperti ini. Cuman kalau dalam pengajuan bersama TSP tadi katanya dermaga ini harus dipisahkan dari pengajuan permukimannya karena nanti dinas SDA yang harus mengajukan gambar dermaganya ini. Jadi kita belum mengolah secara detail untuk dermaganya ini. Cuma kita memang pengen memberikan akses pandang dari pengunjung nanti bisa melihat laut. Kita tinggikan di sini. Sekarang kan ada dinding tinggi itu supaya orang bisa datang dan berdiri di sini bebas melihat laut, tidak terhalang dinding. Lalu bisa turun ke area sini. Jadi orang bisa melihat laut dari sini, lalu turun ke area dermaga di sini, lalu mengakses kapal lokal. Untuk konsep manajemen lingkungan sendiri, secara konsep pertama tentang persampahan, jadi kita bagi tiga skala, jadi skala per unit, skala per klaster, dan skala kampung. Jadi kita kemarin sudah menyepakati pengolahan sampah, ada sampah organik, sampah bernilai, sampah anorganik, dan sampah B3 yang di-treatment secara berbeda dari skala unit, klaster, dan kampung. Jadi sampai di setiap unit harus dipilah yang mananya dulu, lalu klaster itu harus dikumpulkan di sebelah mana, lalu di kampung treatmentnya seperti apa. Misalnya kalau sudah terkumpul hasil organik akan dikelola secara kampung untuk dijadikan kompos dan dipakai di kebun warga, lalu yang bernilai untuk dijadikan bahan kerajinan mebel dan seterusnya. Lalu kita juga punya perhatian penting terhadap air, terutama
hujan, air hujan, kita menerapkan konsep kolam detensi dan kolam retensi. Jadi kita sediakan di berbagai titik untuk penampungan air yang bisa berbentuk retensi untuk diresapkan ke tanah dan untuk detensi yang akan dialirkan kembali ke saluran drainase kota. Sedangkan untuk satu area ini 10.384 meter persegi, kita kemarin sudah sekilas sempat hitung, tapi perlu dicek kembali, Pak. Itu harus menampung sekitar atau mengapung sekitar 354 meter kubik air. Next. Dan untuk konsep bangunannya, penampungannya di bangunan, di bagian bawah ini akan kita sediakan bak atau ground tank untuk menampung air dari talang atas dari genteng. Ini yang dari ruang terbuka yang tadi akan dijadikan fasos-fasos atau kios-kios warga atau kebutuhan ruang yang lain. Next. Ini ilustrasi run off di taman depan tadi yang untuk mengarah ke pasar heksagon. Lalu konsep sirkulasi di dalam kampung, ada dua hal, Pak. Jadi yang pertama, warga tidak menginginkan mobil atau mobil pribadi untuk masuk ke area ini, apalagi parkir. Jadi inginnya bebas mobil, dan makanya kita hanya menyediakan untuk jalur sepeda ataupun paling mentok motor dan pejalan kaki. Sedangkan jalan atau akses yang besar ini hanya bisa dilalui oleh ambulan dan pemadam kebakaran untuk hal-hal yang darurat saja. Lalu ini untuk yang akses untuk publiknya hanya ada berhenti di feeder Transjakarta, lalu keliling dengan odong-odong ataupun berjalan kaki juga untuk melihat pelabuhan Sunda Kelapa ke luar Batang sampai ke mungkin mereka ingin melakukan tur kapal. Ini ilustrasi feeder Transjakartanya yang tadi di depan letaknya, jadi berhenti di depan kamu akuarium. Next. Ini secara skematik potongannya. Jadi dari heksagon akan naik sekitar 1-2 meter, lalu ke belakang akan naik juga sampai di dinding yang batas dinding lautnya, supaya publik atau warga bisa melihat langsung ke laut. Dan ini unitnya di sini. Ini area terbuka, ini area yang kita zoom bagian dekat dermaga. Jadi kurang lebih ini tadi yang lapangan terbuka, lalu ada amfiteater, orang bisa duduk di sini, lalu ada jalur sekitar 4 meter lebarnya untuk mobil ambulan dan pemadam kebakaran yang untuk darurat saja, tapi untuk umum tidak boleh ada mobil masuk di sini. Jadi untuk sepeda atau jalan kaki, promenade yang tadi direncanakan di sisi timur dan utara. Terus orang bisa melihat ke laut, lalu turun ke dermaga. Ini area antar bangunan, jadi sirkulasi di antar bangunannya kurang lebih sini, jadi lebarnya hanya 1,5 meter. Lalu ada penghijauan. Kalau lebarnya besar, Pak, jalannya yang hanya 1,5 meter, yang ini karya sini, tapi yang ini 9 meter. Iya. Jadi yang di tengah ini memang jalur-jalur kakinya cuma kecil aja. Ya, ini ilustrasi visualnya. Ini yang jembatan, Pak, ke arah luar Batang di sini. Jadi masuk. Jadi feeder Transjakartanya di ujung sini ini. Jadi masuk kita sekarang sini ya. Iya. Terus ini heksagon, Pak. Sini. Beda. Terus bisa orang bisa jalan kaki langsung masuk ke kamu akuarium atau ke jalan besarnya ini sampai sini. Lalu karena tadi sudah ada koperasi ya, Pak ya, jadi harapannya memang seluruh bangunan ini kita harapkan bisa dikelola oleh warga gitu. Jadi untuk mempersiapkan hal itu, sekarang ini warga sudah
bekerjasama juga Koperasi Akuarium, warga dan Rujak sudah menjadi kerjasama dengan Jakarta Property Institute untuk menyusun modul manajemen atau pengelolaan bangunan. Kurang lebih sekarang ini sudah berlangsung, Pak. Jadi sekarang ini sedang dalam penyusunan modul yang dimulai dari penyusunan good practice dari negara-negara yang lain, terus asistensi dengan JPI, berembuk lagi dengan warga untuk menyesuaikan dengan konteks koperasi dan pengelolaannya secara komunal seperti apa, lalu menyusun spesifikasi material dan segala macam. Sampai di penyusunan modul ini kita latihkan untuk Koperasi Kampung Akuarium nanti bisa melakukannya, dan percobaan operasional yang nantinya setelah tersusun modul ini harapannya kedepannya ini bisa dijadikan contoh untuk kampung-kampung yang lain, bisa direplikasi di kampung-kampung yang lain yang mungkin yang sudah punya koperasi dan harus mengelola bangunan, dan juga mungkin untuk DKI untuk pengelolaan rumah susun yang bagaimana lebih lebih guyub, lebih kolektif yang berbasiskan koperasi gitu. Ya. Sekian saya pikir presentasi dari kami. Mohon tanggapannya. Satu kata, impresif. Betul, impresif. Bukan hanya soal, menurut saya bukan soal rancangannya saja. Rancangan kita banyak dengan kata impresif. Yang menarik adalah bahwa ini dikerjakan sebagai proses deliberasi warga. Kan jadinya rancangan itu, saya membayangkan ya, jadi rumah susun yang tetap memiliki semangat community. Bukan rumah susun yang orangnya terisolasi satu sama lain. Salah satu problem utama desain rumah susun kita itu adalah desain copy paste. Lihat di Singapura, lihat di Amerika, lalu kita pakai di sini. Nah sementara yang diatur itu kan manusia sosial, bukan sekedar membuat rancangan. Jadi ini menarik sekali. Bagus sekali ini, memang sekarang sudah lihat begini, tinggal susun satu tahap mungkin berikutnya. Soal detail engineering desain. Dengan detail engineering desain, lalu kemudian bisa diterjemahkan untuk rencana RP dan lain-lain ya. Bisa. Jadi, ini menarik. Ada satu, bukan satu, ada pertanyaan dari yang saya lihat ini. Coba lihat slide penerapan prinsip rancangan. Iya, satu lagi. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan ya, sebetulnya community center interactivity itu ada di sini ya, betul ya. Jadi memang bukan di depan ketika berinteraksi dengan luar ya, tapi di dalam belakang. Ya. Oke, pertimbangannya apa ya? Jadi sebenarnya kalau di awal memang kita maunya akan di tengah-tengah sini, memang community center dan segala macamnya di sini. Cuma waktu itu ada, karena kita beberapa kali sidang
bersama TSP ke TSP dan cagar budaya dan tim ahli cagar budaya itu kalau dari KACB meminta area utara ini dikonservasinya dalam bentuk ruang terbuka, Pak. Jadi kita ya itu akhirnya dikompromikan dengan kebutuhan unit yang diperlukan dan permintaan TSP akhirnya keluarlah yang di utara ini yang harus ada ruang terbuka. Paling yang biasa kita bayangkan kan ruang interaksi dengan luar itulah transisi masuk komunitas kan? Kalau ini justru berada di tempat yang secluded itu sebetulnya kan dari sisi akses. Kemudian yang kedua mengenai pengolahan sampah. Coba lihat ramai berbagai macam sampah. Ini apa sampah? Ini kan ujungnya ya. Sebelumnya ada nggak? Kalau nggak salah sebelumnya ada slide-nya. Ini. Tadi kan disebut pengelolaan tingkat unit, tingkat apa? Kalau ingat, tingkat cluster lalu kampung. Nah, itu pada aspek pengolahannya. Kalau pengumpulannya gimana jadi? Kalau dari kami diskusi dan sekarang juga sudah dilaksanakan Pak dari setiap shelter kan unit itu ya Pak, penghuni unit itu bertanggung jawab untuk sampahnya mengelola, memisahkan yang harus dipisahkan dan ada beberapa warga juga yang punya tenaga lebih untuk bantu kirim ke tempat pembuangan sementara, tapi juga ada tempat yang untuk ngumpulin barang-barang yang masih bisa kita daur ulang atau jual kembali. Ya. Sekarang gini, kalau orang tinggal di lantai 4, lalu produksi ada sampah, bawanya ke pengumpulan di unitnya gimana? Jadi, dari unit kumpul di klasternya. Nah, ya. Bagaimana teknisnya? Ada yang kita minta, ada warga, salah satu warga di setiap klaster untuk bantu itu. Menurunkan? Iya. Jadi memang gini Pak, kalau karena tadi kan pengelolaan berbasis komunal ya, jadi memang setiap klaster itu punya sebenarnya satu organisasi penanggungnya sendiri. Jadi klaster A itu ada siapa bagian kebersihan, siapa bagian ini, siapa bagian ini, yang maksudnya itu dikelola oleh koperasi. Jadi memang jadi satu ini misalnya yang bagian sampah mengambil sampah-sampah yang dari depan unit untuk dikumpulkan dari satu klaster. Di masing-masing lantai ada komposter. Jadi memang sudah terpilah gitu di masing-masing lantai, nanti ada penanggung jawabnya di unit itu untuk membawanya turun ke area yang di sini. Ini area yang pengolahannya kampung di sebelah sini. Memang ada penanggung jawabnya per klaster. Kalau sekarang di blok setiap Saya ini aja terpikir aja, mungkinkah secara desain itu memang dimasukkan unsur sampah seperti ini, listrik, air itu kan sudah masuk dalam bagian dari desain bangunan kan, tapi sampahnya kan bukan bagian dari desain bangunan kan, sampahnya itu dipisahkan dari rancangan, dia dikelola oleh orang, masukkan kantong, masukkan kotak gitu ya kira-kira. Kenapa saya terpikir? Karena ini 4 lantai. Just an idea. Coba kalau lihat per unit coba. Bukan per unit, per lantai. Rancangan per lantai. Nah, ini dapur ya? Iya. Persis. Nah, maksud saya itu kalau ini kan dua unit bisa share di desainnya itu untuk jenis yang memang kan tidak ada apa istilahnya sapi. Jadi kayak mulus kayak sampai bawah. Persis. Persis. Coba dipikirkan bila memang desainnya itu bukan hanya untuk air dan listrik, tapi untuk waste juga sudah ada lognya, nanti di bawah sudah tidak diambil. Kalau ini 20 lantai, agak berat sih nanti. Iya kan? Kalau 4, pasti manageable lah bisa. Saya membayangkan yang bertugas membawa turun sampah. Itu pada
besar itu, bawa cucian sama bawa sampah. Tuh, volume yang agak besar. Sudah 100% ya, zero run off ya. Kalau yang tahu itu begitu Pak, harapannya kan kan ada hitungan dari SMP di Kementerian PU dengan kegiatan bisnis yang sama dengan Pemsa Jakarta Utara kurangi itu tidak masuk dan lalu dikonversikan ke ruang-ruang yang akan bangun semua kala detensi ya. I see. Oke. Detensi. Mbak, rensinya di mana tuh nanti? Di bagian bawah bangunan ada dua, ya, masing-masing dua. Lalu kalau di bawah taman dia ada lagi. Tadi. Jadi ada masing-masing bangunan. Tiap bangunan ada. Sebelumnya lagi ada perhitungannya sih. Sebelumnya. Berapa tingginya itu? Jadi 1,5 meter. Back sebelumnya. Nah itu jadi kayak misalnya yang A dan F kan 25,5 meter kubik itu kemarin kalau nggak salah saya hitungnya 1,5 tingginya. 1,5. Ya. Jadi masing-masing bangunan dia punya, tapi sebenarnya harapan kami sih bisa integrasi dengan yang trotoar. Cuma kalau trotoar kami belum sempat menghitung ya, karena trotoar juga efisien ya kalau untuk dijadikan sebagai apa detensi. Sisi dengan tanggul ini kan kalau dilihat di slide potongan deh. Nah ini, apakah seperti itu sepanjang ini? Utara dan timur. Utara, timur dan timur. Utara dan timur. Timur barat. Barat sebelah kanan. Ada landscape-nya, landscape bawah. Dia langsung merasa ada kolam, karena dia tidak terpengaruh lagi dengan air pasang. Iya. Gak ada air masuk lagi untuk tanggul sama sekali. Desainnya nggak yang nampak atasnya, yang bukan potongan ini. Yang nampak seperti slide seperti ini, seperti yang ini, tapi untuk ujung utara. Space-nya itu kan semuanya di sisi utara kan. Coba lihat slide yang ada terus apa gambaran lengkapnya. Taman-taman slide taman-taman juga ada taman memori taman toga ya. Nah, ini dia. Maksudnya poin ini kan daerah sini nih. Daerah sini.
jangan sampai tempat ini nanti menjadi abandoned area. Karena apa? Karena panas, apa karena kepanasan, sehingga tidak termanfaatkan secara optimal. Ini kan jelas tempat bermain. Tapi di sini nih, ini tanggul ya? Ini, iya. Ini jadi. Tambahan. Jadi. Nah, ya, dari jadi. Disetujui sama timnya. Ini tambatan, ada tangga naik ke atas. Ada. Tangganya rem, Pak. Rem. Yang coklat ini rem? Iya. Sepertinya itu. Tinggal di, nah, jadi hotel, terus jadi apartemen.
maksud saya ini dikelola oleh koperasi. Dikelola koperasi, kampus-kampus sudah selalu punya begitu. Itu tempat untuk peneliti, untuk kunjungan. Mengakomodir itu sebenarnya ini juga karena di area bawah ini kan masih kita lokasikan ini Pak ya, ada kantor koperasi, ada apa, tapi sebenarnya ini bisa karena tadi luas ya di bawah ini Pak, masih bisa mengakomodir kalau yang di bagian bawah untuk ruang-ruang itu masih kalau memang bisa. Mungkin kan disiapkan awal ya. Itu berapa orang yang sedang penelitian itu bisa langsung pindah di sini dulu. Selama 2 tahun itu ada jurnal total 32 dari 5 negara tentang apa-apa. Selama 2 tahun setelah pasca lulusan, saya lihat 12 sekolah dari 2017-18 itu ada jurnal. Terus mereka pada di mana? Ya selama ini ya, mereka kemudian datang dan... Boleh cerita sedikit ya? Ya mungkin di ruang operasi yang kami punya, mereka perlu di situ. Memang paling cuma fasilitasnya sederhana kan? Iya, soalnya kan orang-orang yang seperti ini juga memang mereka menginginkan hidup berada dalam kenyataan, bukan kalau selama ini sih yang ruang-ruang itu yang kami perkenalkan untuk tamu. Kalau memungkinkan, nggak apa-apa terintegrasi, tapi ada space-nya. Jadi khusus sehingga penulisan dan lain-lain juga mereka bisa kerjakan di sini. Oke. Saya kemarin yang situs yang gapura yang terbenam itu gimana ya? Itu bagian yang jadi ini nggak? Sebagiannya. Ada gapura yang terbenam atau mau diinjak? Nggak. Nggak ada sih. Pintu tembok kota. Sumbahari. Tongkar. Oke. Ada benteng merah. Baik. Baik, Ibu Bang Munir. Bapak sekalian ya, telah mendengar dan ini kita dengan sedikit Bang Munir ini sudah perancangan yang akhir ya. Yang kita akan kembangkan detail arsitekturnya dan strukturnya. Untuk kemudian nanti menjadi konsep desain yang akan kita laksanakan. Bismillah. Ya. Bila coba itu kalau ditanya kapan itu ya secepatnya ditanya ya coba ya kalau di kan harusnya ya kalau kita rancang benar rancangan di itu kita belum itu cepat nih ingat dari Pak Tuli nanti bagaimana membuat bangunan ini secepat mungkin lebih dalam struktur yang tetap kuat ya barangkali itu Pak ya. Bismillah. Ya. Baik, kalau gitu teman-teman sekalian terima kasih paparannya dan insya Allah segera fase berikutnya ya dituntaskan dan segera jadi bukan cuma gambar ya, jadi barang ya. Ada lagi? Cukup? Kita akhiri pertemuan ini, terima kasih. Oh iya, kebetulan shelternya udah 2 tahun grupnya udah pada lepas, mungkin sudah usianya udah sampai ya, ya, ya. Sudah ada tingkat dewasa, jadi intinya kalau ini lebih cepat. Oh iya, lebih cepat. Dikira mau ganti sekrup. Lebih cepat. Iya, lebih iya, insya Allah dari sesegera mungkin. Kalau udah desainnya jalan, insya Allah. Ya, kalau baik sekalian diprioritaskan biar tuntas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ini kita.
tadi itu ya? Saya, Pak.